Hai semuanya, selamat datang kembali di channel kami. Nah, kali ini Mimi Channel akan bahas tentang ketertarikan Zidane dengan Juventus. Spekulasi mengenai masa depan Zidane memasuki babak baru. Mantan pelatih Real Madrid itu dikabarkan akan segera bergabung dengan Juventus dalam waktu dekat ini. Pada musim panas lalu, ia memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih Real Madrid usai membawa Los Blancos memenangkan trofi Liga Champions ketiga dalam 3 tahun terakhir. Zidane sendiri banyak dihubungkan dengan beberapa pekerjaan top. Namun hingga saat ini ia masih belum kembali melatih kendati ia mengakui ingin segera kembali ke dunia kepelatihan. Namun Zidane sudah menemukan tujuan karir berikutnya. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Juventus dalam waktu dekat ini. Zidane nantinya akan dipekerjakan Juventus sebagai CEO baru mereka untuk menggantikan sosok Giuseppe Marotta. Marotta resmi mengundurkan diri dari Juventus. Ia pergi dari Turin setelah kurang lebih 10 tahun menjadi pakar transfer sinyonya tua. Kepergian Marotta ini meninggalkan satu kursi kosong di jajaran manajemen Juventus. Untuk itu, para direksi Juventus ingin Zidane yang merupakan legenda klub mereka mengambil posisi tersebut. Di dunia kepelatihan. Ia sempat menangani tim Real Madrid Castilla sebelum ditunjuk menjadi pengganti Rafael Benitez di tim utama Real Madrid. Namun sebelum itu, ia pernah menjabat sebagai direktur olahraga Real Madrid pada tahun 2011 sampai dengan 2013. Dengan pengalaman itu, Zidane dipercaya mampu menjadi penerus Marotta. Selain Juventus, Zidane sendiri tengah santer dirumorkan akan merapat ke Inggris. Ia dikabarkan akan menjadi pelatih baru Manchester United menggantikan Jose Mourinho yang kabarnya akan segera dipecat. Kabar demi kabar datang atas tujuan ke depan Zidane. Tim manakah yang akan dipilihnya nanti adalah mutlak keinginannya untuk berjuang dengan tim tersebut. Nah, itulah ketertarikan Zidane dengan Juventus. Bagaimana dengan pendapat kalian? Komen di bawah ya. Terus dukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe.